Halo Bro, tetap bersama saya Isang Gini Vlog. Kali ini saya akan bersharing dengan Anda atau berbagi pengalaman bagaimana cara untuk mengangkat dumbbell yang berat. Mungkin kalau dumbbellnya enteng atau ringan itu bukan satu masalah. Anda bisa angkat dengan posisi bagaimana dan posisi bagaimanapun Anda bisa angkat dan tidak resiko. Namun berbeda dengan dumbbell yang posisi sangat berat, ada beberapa trik atau tips untuk mengangkat dumbbell dengan beban yang cukup berat. Karena apabila kita salah mengangkat atau kita salah memulai untuk mengangkat ancang-ancang, bisa menyebabkan resiko cedera yang cukup besar. Tip dan trik ini sangat bermanfaat apabila Anda ingin melatihan bench press dengan menggunakan dumbbell atau latihan shoulder dengan menggunakan dumbbell dengan beban yang cukup berat tanpa supporter. Supporter itu ialah seorang atau partner kita yang membantu kita untuk menjaga-jaga posisi kita, atau jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan cedera atau beban yang terlalu berat, kita tidak kuat, supporternya fungsinya untuk itu. So, ada beberapa cara. Yang pertama dengan ayunan seperti diayun, yang kedua dengan kaki. Bagaimana gerakannya? Kita lihat gerakannya. Cara pertama dengan diayun, mengayunkan kedua dumbbell di tangan hingga ke titik yang kita inginkan. Cara ini cukup berisiko karena apabila kita tidak kuat menjangga, maka akan mengikuti berat dumbbell ke belakang. Cara kedua dengan bantuan dorongan lutut. Cara ini agaknya lebih aman karena kita dibantu dengan tenaga dorong kaki, sehingga tangan lebih siap untuk menerima dan menahan beban. Seperti halnya pada contoh gerakan incline double press ini. Begitu pula pada gerakan tricep extension with dumbbell ini. Begitu pula pada latihan overhead dumbbell press. Lalu, bagaimana cara mengembalikan dumbbell dari posisi terangkat setelah latihan? Caranya dengan mengembalikan seperti gerakan pada awal, yaitu mengembalikan bebannya pada lutut dan kembali bangkit. Cara ini cukup aman untuk digunakan. Lalu bagaimana apabila tidak kuat mengangkat dan tanpa ada supporter? Apabila tidak kuat dalam hal mengangkat, silakan buang dumbbell Anda ke arah bawah. Hal ini menghindari Anda agar tidak cedera. Terima kasih.